Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan mereview sebuah RDA. Drop TVC by Digi Player. Seperti apa RDA ini? Yuk kita simak videonya. Oke, ini adalah RDA Drop TVC by Digi Player. Kita pada kemasan sisi samping ada apa aja? Ini ada gambar pemasangan kawatnya, juga ada sosial medianya. Kemudian pada kemasan bawah ini terdapat berbagai macam keterangan berbahasa Inggris, juga ada security checknya. Oke, kita coba buka isinya. Ini saya beli yang warna hitam ya. Pada isinya terdapat manual booknya. Oke. Bla 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 bla. Kemudian ini sebagai cadangannya. Isinya lumayan banyak banget ya. Nah, ini adalah RDA-nya. Kita juga diberi triptip panjangnya ya. Oke, ini adalah RDA nya terdapat tulisan drop 2 sisi. Pada bagian bawah juga terdapat keterangan. Di sini tertulis design by the Vapor Chronicles. RDA ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini adalah triptipnya, ukuran 8-10. Untuk triptipnya juga dikasih 2 macam. Ini adalah penutup atasnya, atau buat pengaturan airflow. Untuk bagian dalamnya, dia ngedam. Di sini juga ada seperti gerigi-gerigi buat pengaturan airflow-nya itu. Ada 1, 2, 3, 4 tingkatan. Ini adalah bagian tengahnya. Di sini juga terdapat kayak seperti lock ya, atau penguncinya. Kemudian desain airflow-nya ya seperti ini. Dia seperti huruf T ya. Nah, kemudian ini bagian intinya atau dapurnya. Ini untuk bagian bawahnya. Untuk lubang chambernya cukup dalam ya dan luas. Oh ya, di sini terdapat seperti cekungannya. Gunanya buat ngelok si capnya ini. Supaya nggak ikut muter atau gampang pas mau melepas itu RDA-nya. Desain posnya seperti ini, sangat unik ya. Oh ya, karena saya beli second, jadi sudah terpasang kawatnya ya. Cuman tipenya ini kurang tahu pakai kawat apa ya. Oke, mumpung kawat ini sudah terpasang, langsung aja kita waking ya. Come on.
Okay, guys, di segmen video ini terpaksa saya dubbing ya sampai akhir video. Ya karena ini audio recordingnya saya lupa di on cam ya. Aduh. Okay, lanjut ke videonya. Seperti biasa, untuk mic-nya saya pakai Magna Box. Kapasnya saya pakai Kendo Gold Edition. Berikutnya lagi pakai ini Cookies Banana. Cuman sayangnya ini yang nikotin 7mg ya, karena sangat pengaruh banget. Oh ya, RDA-nya pastinya saya pakai yang baru dong, Drop TVC. Nah, untuk OHM-nya di 13 ohm, kemudian running 80 watt. Yuk kita coba Drop TVC. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, saya hampir lupa itu. Mau tes fairing-nya dulu. Wedan. Untuk fairing-nya aslinya gonjrong banget itu, guys. Jadi, saya akan mencoba satu dari airflow-nya. Kita mulai dari yang lubang terbuka semua. Itu saya batuk-batuk karena TH-nya menggaruk banget. Tutup satu lubang lagi, guys. Terus saya tutup dua lubang itu. Saya tutup satu lagi, jadi tiga lubang yang tertutup. Hahaha. 7MG, guys. Gak kebayang kayak gimana pada saat itu. Oke, kemudian saya tutup lubang. Jadi sisa 6 lubang. Maksudnya 4 lubang yang tertutup itu. Terus kemudian saya tutup lagi jadi 5 lubang. Nah, di sini flavornya itu mulai enak, mulai padat. Jadi setengah-setengah, 5 lubang yang tertutup, kemudian 5 lubang lagi yang terbuka. Untuk tingkat manisnya juga lumayan manis ya. Mungkin opini saya yang sudah pernah pakai ini, lebih enak settingnya antara 4 atau 5 lubang yang tertutup ya, karena si flavornya ini pas banget gitu. Kemudian untuk airflownya juga lumayan smooth ya, pas di inhale itu. Oke, saya tutup lagi 6 lubang. Tes dulu, guys, karena pakai Kendo masih ada yang kering itu kapasnya. Nah, untuk RDA drop ini karena ada tonjolan buat looknya ya, jadi enak buat meng-adjust airflow-nya itu, jadi nggak ikut muter si capnya ini. Untuk total lubang airflow-nya sendiri ada 10, 4 baris di atas dan 2 baris kemudian ke belakang. Jadi seperti huruf T airflow-nya. Oke, yang saya rasain ini pada saat di inhale itu makin berat ya, karena airflow-nya saya tutup makin kecil. Kalau untuk rasa masih oke, cuman ada rasa seperti dry heat gitu.
Untuk PH-nya karena saya dapat yang 7 mg ya, jadi rasanya benar-benar menggaruk banget guys. Tapi semakin kecil lubang, sebenarnya nggak begitu menggaruk sih. Untuk flavornya juga dapat, banana dan cookiesnya ini ngeblend, terasa banget. Nah, RDI ini di harga barunya dibanderol dengan harga Rp350.000 sampai Rp450.000 di Vape Store terdekat. Oke, jadi kesimpulannya, jadi RDI Drop ini sangat oke ya, juga sangat rekomen di range antara 500.000 ke bawah, itu sangat rekomen. Kemudian untuk tingkat TH-nya, RDI ini sangat tinggi, walaupun pernah mencoba yang nikotin DGMD-nya pun itu TH-nya mengaruh banget. Mungkin karena desain airflow-nya ya, yang lubang-lubang. Dari tingkat manisnya, RDI ini kalau pakai liquid apapun sangat manis ya, tapi masih oke lah, nggak terlalu oversweet manisnya. Dari segi flavornya juga oke, sangat enak, ngeblend juga. Buat mengadjust airflow-nya juga mudah, gampang untuk disetting. Dari segi desain juga oke, sangat mewah, murah juga tapi nggak murahan. Luxury-nya dapat RDI ini. Oke, sekian ya dari review kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.